nih guys, balik lagi channel gue Chris Bukita, channel GSL guys. Ini ada yang baru nih guys, gak pernah gue react sebelum-sebelumnya guys. Ini ada secret number. Ini judulnya Hoodies, tapi katanya di sini ada orang Indonesia guys, nyangkut di sini satu biji guys. Katanya gue gak tau yang mana guys, katanya gue suruh nebak yang mana mukanya. Tapi seharusnya Indonesia tuh mukanya lebih ikonik guys ya, dibanding Korea guys. Oke guys, lanjut dulu guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, iya lo baru mulai langsung iklan guys. Oke, ini MV-nya guys, music video Secret Number Hoodies guys. Kita lihat guys, 1, 2, ceplak. Woi. Oke. Asik, musik itu lebih. Lah. Oh, oke. Wah, musiknya sabi guys. Musiknya sabi, asik. Oke, ada chop di sini. Trompet dicop. Ah, ini gua langsung ketebak nih guys, ya. Yeah. Ini kayaknya orang Indonesia yang ini nih guys. Tapi gua belum tahu namanya guys. Mau coba menghafal lagi guys. Wih. Oke. Okay. Oh nice. Kalau bener nih emang dia yang orang Indonesia guys. Ya, jujur gua sedikit bangga guys. Maksudnya suaranya bisa compete dengan suara-suara orang Korea guys nih guys. Nice, keren. Oh nice, blendnya bagus sih. What? Lagunya? Oh, dia pemilihan tone-nya untuk fill-in juga keren sih, guys. Napas gitu. Jadi kita konsen pas di fill-in tuh bagian mau ke part selanjutnya, kita fokus ke suara drum-nya. Duh, duh, duh. Asik. Gak tau juga sih, guys. Gue sebagai musisi dengernya ke arah sana. Plok. Nih. Oh, nice. Separate-nya bagus. Wow. Oh ini legit sih guys, maksudnya gue ngeliat dari segi komposisi arrangement vokalnya juga sabi banget guys. Maksudnya benar-benar padat di bagian sini nih guys. Ini gue asumsi ini pre-chorus atau bridge atau apa di sini. Nih. Wow. Oh nice, nice, nice. Nice. Dan voicing-nya juga jarang-jarang gue denger guys. Voicing tuh kan gabungan dari beberapa vokal, ya kayak nge-core gitu guys. Tapi ini rada unik guys, bentukannya tuh rada unik di bagian sini. Dia pakai vokal dobler juga guys. Di bawah kalian bisa denger tuh ada suara-suara artifak robotik di situ. Wah, 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 wah. Gitu. Oh nice, nice. Oh feel-nya. Oh feel-nya seksi-seksi banget sih tomnya. Asik guys. What? Oke. Okay. Brass section-nya penuh guys. Asik. Oke, okay, Cortex itu, nice. What? Wah, penuh guys. Ini gue denger musiknya secara aransemen penuh banget guys. Asik banget sih. Lanjut lagi guys. Nice sih. Ini ngawinin kayak gini, gue kadang-kadang suka takut di aransemen guys. Maksudnya dia ada nyusung, ada tema situ ya. Kayak semacam saxophone, cuman di loop gitu guys ya. Cuman di situ ditambahin notasi-notasi vokal. Itu menurut gue rada berani guys, ini berani bumbu ibaratnya guys. Tapi, kenanya asik banget. Oh nice. Masalahnya semua bergerak di 1/16 beat patternnya 1/16 ya. Jadi kita kadang-kadang kalau di aransemen tuh suka bingung. Mau dengerin si tema, apa si vokal guys. Sini. Oh nice. Eh, notasinya Yunis tapi sedikit-sedikit strong gimana guys di sini. Keren sih. Wah, sore sabing ini guys. Nice. Berat, rada berat ya. Asik sih. Keren, keren. Asik. Satu nada aja cukup guys. Nge-riff di situ ya. Wow. Asik sih. Ih, maksudnya mereka beda-beda color kan guys, suara guys. Ketika mereka Yunis dibuat shouting semacam kayak shouting begitu, ini suasananya jadi enak aja guys. Di sini guys. Tuh. Build-nya asik sih. Masukin clap di sini. Prak 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 prak. Ah, maaf, feel ini gue enak banget tuh.
Dan ini lumayan berani guys, masukin lagi beat pattern ke masuk ke seperempat guys. Duk, duk, duk. Patah cuman asik guys. Wow, oke. Video klipnya juga oke sih. Keren. Pam 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 pam. Oke. Oke, nice. Rapnya juga asik. Oke. Kayak pentatonic situ guys ya. Pentatonic scale itu tadi. Ya kalian sering dengar di Christina Aguilera tuh pakai apa scale yang seperti itu. Ya, scale-scale gitu guys. Nice. Siapa di belakang tuh? Oh, nice. Wow. Asik sih. Penuh-penuh guys. Ya, dari seperempat masuk lagi kebalik ke beat yang lebih ngegantung. Duh, cek, duh. Asik sih. Asik. Swagnya jujurnya dapat guys. Pas dia ngomong Yunis di sini guys ya. Swagnya dapat banget. Tuh. Ya kayak Brad Girl gitu guys. Kayaknya asik banget dengernya tuh. Jadi komposisinya rada beda. Jadi nuansanya pas ref tuh lebih elegan, tapi pas balik lagi ke sini lebih hip hop R&B di sini guys. Sabi sih. Oh nice. Keren, keren guys. Wah gokil nih yang ngasih rekomendasi. Thank you banget nih guys. Gua akhirnya kenal yang namanya Secret Number, tapi yang pasti musiknya nih gokil guys. Mereka punya vokal juga ngeri. Gila, ada agak sedikit bangga sih guys di situ, ada Orgindo di sini guys yang masuk ke arena K-pop gokil. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris Hanna, bye bye.